Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan bareng sama keluarga tetangga-tetangga di komplek rumah. Jadi lihat aja terus karena kita akan lama sampai malam. Oke. Kita ngantri apa sih? Sky bike. Naik sky bike. Rp20.000 buat satu sepeda. Oke, teman-teman, buat tiket masuknya sendiri tadi udah budget. Tiket masuknya sendiri Rp25.000 satu orang sampai Rp30.000, jadi sekitar 2.000. Kita lagi di atas sky bike. Terus di sini tuh warnanya banyak, ada flying fox, terus ini ada bird, ada taman bunga, terus sebelah sana ada kolam renang, terus ada apa lagi sih? Ada naik kuda. Terus ada playground ini juga. Taman bunga bagus. Di sini sekitar ada 25 kilo hektar. Oke, teman-teman, untuk tiket parkirnya sendiri kita baru tahu tiket parkirnya. Untuk tiket parkirnya sendiri nanti apa namanya, bisnya itu Rp30.000 ya deh, terus mobil Rp10.000, motor Rp5.000. Nah, ada kameramen baru, bapak saya.
ya teman-teman, kalian kesini wajib bareng sama keluarga kalian. Kalau nggak gitu sama teman-teman kalian, sama satu biasanya di sini tuh juga tempat rekreasi atau study tour sama satu keluarga besar atau satu sekolahan gitu-gitu. Jadi ya worth it karena di sini bagus buat foto-foto yang Instagramable juga. Di sini kalau kalian masuk biasanya dapat tiket kupon ini yang bisa ditukar sama es krim. Oke teman-teman, kita lagi di lokasi kedua yaitu di apa namanya Kusuma Agrowisata. Terus di sini tuh tempatnya tuh sore aku nggak banyak banget kerekam soalnya udah capek, udah sore juga kesini. Jadi di sini kebanyakan tadi tuh cuma ada kolam renang, waterparknya gitu. Terus ada di sini juga ada resort dan hotelnya. Jadi kalau kalian dari luar kota bisa kesini. Terus di sini ada tempat buat ngetik buah, itu bayar lagi. Terus ada lokasi spot Instagramable juga, nggak spot foto, dan lokasinya tuh kayak ada tempat foto-fotonya juga bayar lagi. Lebih kurangnya nanti akan aku jelasin lagi kalau aku datang sini lagi. Sorry nggak bisa banyak ngomong. Terus jangan lupa like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan baca deskripsinya biar tahu lokasinya ada di mana. Mungkin gue. Terus sama jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Dah. Kalau malam bagus banget ini pasti.